Langkah pemerintah meniadakan ibadah haji tahun ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengungkapkan keputusan ini diambil lantaran dunia masih belum aman dari COVID-19. Selain itu, Arab Saudi juga tidak memberi akses masuk dari negara manapun. Kira kita ambil hikmahnya semua, bahwa dunia belum aman dari COVID-19. Apa yang diputuskan oleh Menteri Agama itu untuk kepentingan kita juga semua, ya, supaya kita, ya, bagaimanapun juga kita menghindari lah. Ibadah haji itu sangat penting, wajib bagi umat Islam, bagi yang mampu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, saya kira kita tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Apalagi Arab Saudi, ya, Mekah, Madinah itu tempat suci.